Halo semua, gue lagi mau top up nih. Di lapakuda.com lagi ada flash sale besar-besaran untuk game kesayangan kita, Black Clover Mobile. Tinggal klik Black Clover Mobile-nya, lalu kita masukin akun ID kita. Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli sudah masuk ke dalam akun game kita. Di sini ada paket-paket macam-macam, ada paket harian, ada welcome pack, ada juga Battle Pass musim 4 dan seterusnya. Jadi Battle Pass akan ada terus nih. Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harganya cuma 30.000, Battle Pass juga cuma 193.000. Ada paket bulanan, ada paket mingguan yang juga flash sale dan diskon besar-besaran. Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya, yaitu Delion Skies. Kita masukkan kode Delion Skies untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi. Ayo top up di lapakuda.com. Aman, cepat, terpercaya, gaskan. Halo, balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita main Black Clover Mobile. Oke, di sini gue mau bikin konten khusus untuk para spender ya. Untuk spender tuh apa yang harus dilakukan, guys? Nah, di sini untuk spender setiap season itu kalian wajib sampai 3000 mil each minimal. Ya, minimal 3000 mil each. Untuk apa? Untuk mendapatkan enhancement ungu ini, guys. Ya, untuk mendapatkan enhancement ungu ini, itu kalian wajib 3000 ya, wajib. Jadi wajib sampai 3000 mil each. Kenapa? Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di sini ya, di paket gua ambil dulu. Top up di lapak kuda, guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat PC kalian untuk di sini ya. Ini kalian bisa milih, guys. Bisa milih LR-nya apa aja untuk equipment. Otomatis karakter kalian akan menjadi lebih kuat dan jauh lebih kuat ya. Jangan lupa untuk di toko, yang paling penting itu adalah paket kristal dulu dibandingkan paket yang ini. Kalau ini sih gua saranin beli yang ini aja, guys, ya. Sama ini enhancement. Enhancement terus ini udah batu substat, ini udah nggak layak untuk dibeli karena nanti udah banyak di event ordo ya. Tapi enhancement ini dan juga ini itu kalian wajib beli. Terus untuk paket kristal kalian bisa beli yang paket 4 dan juga paket 3, terserah. Yang penting sampai 3000 tadi ya. Terus 3000 itu berapa, Bang? 500.000 itu 400, guys. Berarti 3000 itu kurang lebih sekitar 7 500. Terus kayak 7, 3 setengah. Ya kurang lebih sekitar 4 juta, guys ya. Jadi setiap season tuh kalian harus spend minimal 4 juta sebulan untuk supaya lebih imbal lagi karakter kalian ya, guys ya. Nggak boleh di bawah itu. Untuk pender ya, untuk F2P terserah ya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa ke toko juga. Kalian bisa lihat ini langganan bulanan, bisa ambil. Dibudgetin aja 4 juta tuh udah cukup, guys, untuk sampai mil edge segitu. Terus kalian tinggal beli juga di sini nih. Nah, kalian pergi ke paket. Nah, ini kalian wajib beli juga ya. Setiap season kotak ini wajib kalian beli ya. Wajib kalian beli. Ini 1800 beli aja. Oke. Terus dari kotak-kotak ini kalian bisa buka. Pertama yang kalian harus buka adalah yang randomnya dulu ya. Kotak random dulu itu wajib dibuka. Di sini ada kotak random. Untuk ini ya, kotak random ya, dari yang di situ ada 13 enhancement. Buka aja, guys. Buka semua ya. Salah satu item sesuai pilihan kita. Nah, ini dia, sorry. Kita bisa milih ya, sorry. Kita bisa milih, guys. Tadi ada yang ungunya deh, kalau nggak salah. Coba gue lihat dulu ya. Paket kristal premium, ada ungunya nggak sih? Kotak sama legendary stone 5 acak. Oke, ini acak ya. Gak milih, acak, guys. Inventaris kita lihat di sini itemnya. Ini milih ya. Acaknya mana? Kok gak ada ya? Oh, ini kah? Kayaknya enggak deh. Gue belum buka ya. Lah, enggak tahu lah. Pokoknya itulah, nanti kita cari, guys ya. Nanti kita cari. Oh, ini, guys, benar. Ini ternyata. Set. Nah. Di sini kalian bisa buka yang acak dulu, guys. Kalian buka yang acak dulu ya. Buka yang acak dulu, let's go. Yang ini juga acak ya. Ini buka dulu acaknya, terserah.
dapatnya apa. Mudah-mudahan dapat yang bagus ya. Ini juga acak. Baru nanti kalian pilih yang bisa dipilih dari male age ya. Itu bisa milih guys. Ini acak. Oke. Dari sini kalian langsung perbaikin equip kalian. Equip karakter-karakter kalian. Contoh Julius gue sekarang crit rate 90%. Crit damage 94%. Bisa kita naikin guys. Bisa kita naikin ya. Di sini kalian bisa enhance. Oke, semuanya bisa dinaikin termasuk crit rate ya. Ini bisa kita naikin ke 3,75%. Cari dulu yang persentasenya paling kecil. Kita enhance di sini berapa? Crit rate-nya 7,3%. Oke, udah tinggi. Kita lihat di sini tadi udah, kita lihat di sini enhance. Crit rate-nya 6,31%, sudah bagus. Kita lihat di sini enhance. Crit rate sudah yang ini enhance. Untuk crit rate masih 2,7. Nah, ini bisa kita naikin guys ya. Pertama kalian pakai ini dulu, mudah-mudahan dapat yang 2,25 ya. 2,25 something lah ya. Kalau 2,12 sebenarnya cukup sih, tapi kalau bisa 2,5 something lebih bagus lagi. Oke. Ini nggak bisa, kita pakai aja kuning langsung. Yuk, let's go. Dapat yang bagus. 1, 2, 3. 3 koma lebih. Nice, 2,6. Cari dulu yang lain guys ya. Ini naik jadi 91% ya. Kita cari yang lain dulu. Yang sekiranya masih jelek. Enhance dulu. Ini masih 2,4. Kita enhance dulu ya. Enhance. 3,6. Naik lagi. 92%. Cari lagi guys, crit rate. Oke, ini enhance. Bisa yuk, let's go. 2,41 doang guys ya. Dikit lagi sih. Nanti kita cari ya untuk itu. Nah sekarang magic attack kita naikin dulu guys. Magic attack kita naikin dulu untuk Julius ya. Di sini ada magic attack yang belum gue naikin. Contohnya di sini guys. Kita enhance. Nah ini belum kita naikin, kita naikin dulu. 1,25 kurang sih, tapi nggak apa-apa. Cari lagi guys yang belum dinaikin ya. 1% udah ada. Ini attack. Ini 1,2%. Ini nggak ada magic attack-nya. Magic attack angka adanya. Ini magic attack persen ada. 1,94. Ini 1,2 kurang ya. Kita enhance lagi guys. Kurang soalnya. Wah udah habis ya. Udah habis guys ya. Udah habis crit rate belum, crit rate belum ya. Intinya kayak gitulah, kita naikin dulu guys. Terus yang ungunya kita dapat apa aja, kita coba ke Black Asta ya. Nanti gue bakal naikin sampai 100% sih di off air ya, karena udah 7 menit waktunya kelamaan nanti. Oke, untuk Black Asta kita coba naikin crit rate-nya guys. Di sini kita 1,51, kita coba enhance crit rate-nya. Kita enhance dulu pakai yang ini ya, yang kuning. Aduh nggak naik. Naikin lagi dong. Nah 3,25 baru kita hajar pakai yang ini ya. Let's go. Aduh kecil guys. 3,9 ya. Kecil sih. Lagi deh. 4. Kecil guys. Kurang ya. Cari lagi guys ya. Crit rate. Oke. Kita up. Enhance. Coba pakai ini dulu, yang kuning. 2,65, yang gede. 3,6, kurang guys ya. Kurang ya, masih bisa dinaikin lagi pakai yang kuning itu pala. Tuh, masih bisa pakai yang kuning ya. Itulah kenapa kita wajib pakai yang kuning dulu ya, sampai mentok baru hajar pakai yang ungu. Ini dikit lagi 70%, nanti gue tinggal ngambil dari pilihan ya. Ini gue bakal minimal 70% sih untuk Black Astanya guys. Terus untuk Charmy tentunya gue bakal cari untuk magic attack-nya ya. Karena targetnya itu sampai 40.000 untuk Charmy-nya nanti. Kita buka aja sekarang. Item, pilihan. Di sini guys. Kita coba ambil yang crit rate ya. Kita ambil 2 kayaknya cukup. Untuk crit rate. Mudah-mudahan tembus 70.000 Black Astanya ya. Jadi di sini yang bikin mahal guys, bukan kartunya doang ya, tapi status karakter itu mahal. Terserah kalian mau bilang dead game kek, mau bilang apa kek, gue gak peduli guys. Yang penting itu harus imba sih.
harus imba guys karakternya ya. Kalau nggak imba sayang. Oke, 6%, 70% dah guys. Udah 70% crit rate gue ya. Gue naikin lagi tanggung ya, tanggung. Yuk kita naikin lagi 82k guys. Crit rate-nya kita coba naikin lagi. Di sini crit rate 4,4. Kita cari di sini crit rate. Nah ini masih bisa gue naikin enhance-nya. Ungu aja langsung ya. Mudah-mudahan dapat bagus guys untuk crit rate-nya ya. Eh ini dulu deh, takut kecewa guys gue. Let's go. Aduh kan. Let's go, kasih 5%, 7%, 4%, gak apa-apa. Naik jadi 72% untuk crit rate-nya. Udah cukup bang? Udah cukup dulu. Sementara udah cukup. Masih bisa sih gue naikin ke 80% nanti ya. Kita bakal cari sampai ke 80% untuk crit rate-nya guys. Jadi gak masalah. Terus selanjutnya kita cari apa? Magic attack ya. Kita cari crit rate dulu untuk Julius ya. Target ini sampai 100% untuk crit rate-nya. Habis itu kita bakal cari magic attack ya. Jadi crit rate dulu buat Julius, baru kita cari magic attack buat dua ini guys. Ya. Oke, kita cari lagi untuk magic attack-nya dulu. Untuk crit rate-nya dulu lah, kita ambil dulu ya. Crit rate, please kasih gua crit rate yang bagus ya. Crit rate gua dulu guys. Harus eman-eman ya. Dan kalau udah di naikin, jangan ini lagi guys. Jangan kalian ganti substats ya. Di lock aja equipnya, sayang banget soalnya. Ini crit rate 3, ini crit rate 2, nah kita langsung ini equip biasa sih. Gue prefer ke equip yang ini guys, equip yang apa namanya, equip yang advance ya. Kita langsung enhance. Kita di sini. Yuk, kasih gua yang bagus. Kasih gua 7% sih. Nanti satu lagi 7% jadi 100% lebih ya. 1 2 3 let's go please. 4% dulu. Naik jadi 494,82. Wah, ini agak berat sih memang ya, tapi ya udah. Ini 7% udah. Ini crit rate 3% doang. Ini crit rate 6, udah lumayan. Ini crit rate 2, nah ini kita enhance guys. Please kasih gue yang gede, please kasih yang gede. Yuk 1, 2, 3, let's go. 6, mantap. Dikit lagi 100% untuk crit rate-nya ya. Ini kita bakal naikin lagi kok crit rate-nya. Dikit lagi sih. Dikit lagi ya 100% ya. Kita ambil satu lagi deh kalau gitu ya. Untuk sampai ke crit rate 100%. Abis itu crit damage nanti ke 100% juga guys. Ini 63 ya. Habis itu kita ambil magic attack untuk naikin magic attack Julius dan juga magic attack Charmy. Biar burn-nya makin sakit ya. Biar burn-nya makin sakit guys. Ya karena kalau kalian gak kayak gitu, karena ID kalian bakal ketinggalan dan terbantai sama karakter-karakter lain atau hero lain. Buat yang gak peduli ya terserah. Tapi ini gue ngasih tips buat spender ya. Kalau spender tuh wajib untuk membeli dua barang itu. Ini CP-nya naik jadi 259 ya. Tadinya 257 ya. Ini bakal 260 sih totalnya pasti. Setelah gue up Charmy dan juga Julius. Oke, kurang lebih kayak gitu. Buat kalian yang spender, semangat ya. Intinya mahalnya tuh di situ. Bukan di gacha hero atau gacha SP, itu udah umum. Tapi mahalnya adalah di gear kalian untuk di up. Apalagi gear aksesoris, kalian wajib masuk ordo yang kuat. Jangan lupa like, comment, share next video. Bye-bye.